Terima kasih. Jadi yang pertama kita ikuti bahwa pasien terkonfirmasi COVID di Provinsi NTT, khususnya di Kota Kupang ini kan dari hari ke hari makin meningkat. Operasi ini bukan baru tadi, tetapi operasi ini telah dilakukan lebih kurang hampir 2 minggu. 2 minggu lebih, dan setiap kita lakukan operasi ini, ada 2 kegiatan yang kita lakukan. Pertama, lakukan himbauan, kemudian lakukan justisi. Nah, himbauan ini pada minggu pertama itu kita sudah lakukan. Tidak hanya di jalan-jalan protokol, di jalan-jalan umum, tetapi masuk sampai ke kelurahan-kelurahan. Kita berkolaborasi dengan teman-teman dari kota untuk bersama-sama memberikan edukasi kepada seluruh masyarakat kota untuk bersama-sama menjaga kedisiplinan khususnya 3M, yaitu menggunakan masker, jaga jarak, kemudian mencuci tangan, dan menghindari kerumunan. Nah, kondisi ini secara perlahan-lahan setiap hari kita lakukan, yaitu pada sore hari, kemudian kembali makan malam, dan laksanakan lagi kegiatan di malam hari. Nah, selama pekerjaan ini dijalankan secara operasional, ini ada tindakan justisi bagi teman-teman yang tidak menggunakan masker. Nah, kalau mereka tidak menggunakan masker, maka kita langsung berikan peringatan. Apabila mereka tidak kooperatif, maka kita lakukan justisi. Nah, ada tindakan sosial yang kita buat kepada mereka, yaitu kalau mereka tidak memiliki uang untuk membayar, maka hukumannya hukuman sosial berupa push up atau memilih kotoran sampah yang ada dekat situ. Dan kondisi ini tadi sore dibuat di lokasinya di depan kantor daerah Kabupaten Kupang yang lama. Sekarang tim sudah kembali dan sudah makan, istirahat, kemudian akan keluar lagi. Masuk di kelurahan untuk lakukan himbauan. Sehingga masyarakat yang ada di kelurahan, di wilayah RT dan RW itu mendengar. Kemudian secara sadar masing-masing orang menjaga diri demi menjaga orang lain, terutama menjaga keluarga yang berada di rumah mereka masing-masing. Bagaimana respon dari masyarakat Kota Kupang, Pak, terkait operasi ini? Apakah masih banyak yang melakukan pelanggaran atau bagaimana, Pak? Nah, sejauh ini dari catatan kita, kalau kita bandingkan dengan tahun lalu, ini dari hari ke hari tingkat kesadaran masyarakat menggunakan masker tinggi. Kemudian ini dibuktikan dengan tindakan justisi itu makin sedikit yang dikenakan sanksi. Ini salah satu indikator. Tetapi tidak berarti pasien terkonfirmasi COVID itu dengan sendirinya deret ukur. Tetapi kita terus memberikan himbauan kepada tingkat RT, warga-warga yang itu masuk dari kelurahan, supaya mereka sadar secara sendiri untuk menjaga kesehatan mereka sekaligus menjaga sesama mereka menjadi tetangga daripada mereka itu sendiri. Dan ini terus kita galakan secara masif, yaitu pagi, yaitu pada siang dan malam hari. Nah, kondisi ini pun selaras dengan teman-teman yang ada di kota, Satgas Kota. Nah, kita unsur yang kita terlibatkan adalah unsur Polri, unsur TNI, di dalamnya ada Angkatan Darat, Angkatan Udara sebagai backup. Kita Satpol PP Provinsi dalam rangka melakukan operasi pendisiplinan dan penghukuman COVID ini. Mungkin harapannya untuk ini, harapan dan himbauan lagi untuk warga Kota Kupang bagaimana, Pak? Ya, harapan kita warga Kota Kupang pada umumnya
khususnya yang ada di wilayah Kota Kupang ini secara sadar untuk merasa bahwa apabila mereka menjaga diri mereka, itu berarti mereka menjaga keluarga sekaligus dengan tetangga dan masyarakat pada umumnya. Dan kondisi ini terus kita himbau dengan cara untuk mengedukasi mereka satu persatu pada wilayah-wilayah yang kita masuk di tingkat kelurahan bersama dengan teman-teman Satgas Kota. Harapan kita ke depan bahwa tingkat kesadaran ini tumbuh sendiri sehingga akan mengurangi angka konfirmasi pasien COVID di wilayah Kota Kupang. Rencana ke depannya bagaimana, Pak? Untuk operasi selanjutnya? Nah, operasi kita berjalan terus setiap hari secara masif untuk sore dan malam hari dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menekan tingkat